Cok, cok, cok. Kuwi pok cok sing jare pemulung sing nggo anak cilik loro kuwi pok. Aku denger iki. Kuwi wong iki di bayo popo apa taman yang angel ya. Moso? Ya wis, aku tak mudun, tak mudun. Cok, nip nip nip, cek nip. Nip, ganti nip, ganti nip. Ni. Kesuwen cepet iki cekel cok cok. Rekam apa, tadi kan kaku trip yo. Ya Allah, kaku tuh ngejar opo. Iki ajine larene kula mung hindar terus. Enggak apa-apa. Ya Pak. Soalnya memang kula di sanjang sampean kudune waspada dembek. Ya lho, Bu, kale tiyang sing mboten dikenal. Larene kula niku nggih sami mawon iki tengke ajine. Jadi namanya siapa namanya? Namanya Mbak Queen. Iya, Mbak Queen. Yang ini namanya siapa?
namanya Ragil, ternyata namanya Ragil. Sebenarnya sih Ragil. Dak, dengan berarti rumahnya itu Baros, berarti MI itu, MI negeri itu. MI swasta. MI swasta. Gapura itu kan? Oke. Gapura jaringan masuk ke selatan, terus jalan enggak? Berarti lek gambilan itu coba Putra, ngerti nih Pak An Putra nih. An Putra. Lah niku sebelah MI niku sak ngilan mlet. Baros sing sak durunge jembatan ge berarti jembatan cilik yo. Ya sak sampune. HWC. Nggih sak kilane. Pertigaan. Lagian geng iki. Ya. Ibu sinten namanya dia sih? Nek lek namine kula memang mboten do ngertos, cuman nek Sanjang sing beto lare kalih gerobak niku. Heeh. Lare kalih kan gerobak ijo menen napa? Apa lho, nggih. Lah namine dengan sinten namine? Nomor kok do ngundang ibuke Kuin. Ibuke Kuin. Lah nama asli? Namane asli Nika. Nika. Ibu Nika. Umure dengan pinten umure? 81 berarti sing 81 berarti 39 ya, 39 ya. Kulo 85. 50. Saat iku lah. Lara niki kalih, Bu. Sami. Sing ageng 8 taun. Kulo lare nek gak sah. Lih, mu cepu iki. Mas iku. Mriko tak kan nggoni griya mriko griyane kulo. Jangan tulis mriko. Pun ageng berarti. Pun niku kalah sebentar. Oh. Sing benceng kan estri pun aja bareng pun sama niki. Heeh, yang berarti kewan. Lah jenengan mulung niki kan jenengan mumpun sekawan tahun nggih. Lah penghasilan rata-rata jenengan per hari berapa? Paling besar berapa? Paling besar kadang lek pas rezekine diparingi tiyang kasep kok nek ngono kok tak satu rezeki. Rezeki sedino iki. Dalem nek. Lek kan nek tok paling ya selangkung. Selangkung ngeten iki nggih. Pres. Paling kata itu paling kata. Nape disukane tiyang ngeten mesin ini kok yang ngantos hitung dosa. Paling kata nih bu, geng. Lagi kan nyatine tunggu di nyatine. Gak mau nih nyatine tenggamer. Tenggamer gitu. Tane kan pun nanti saya muruki dada saya seneng. Alhamdulillah. Tiang datang dan kemudian bener bicara beton. Tiang be, lalane kan beton tiang gak tentu. Niki nyewa pecah, tinggal 20,000 dan 20,000 niki nyewa niki? Niki buatan alhamdulillah. Alhamdulillah pun buatan nggih. Nah misalkan jenengan sakit sadian, sakit buatan sadian jenengan. Sadian lho. Nah, jenengan sakitnya sadian apa jenengan? Bingung. Bingung ya. Mati nih jenengan sakit sadian. Lo kan ini ada gerobak nih yo. Kulah jeneng gerobak. Mangga jenengan tak mau dari, takin sadian, mangga jenengan nopo es, nopo pripun. Dan sadian kata ni aku malah aku lagi. Pripun bingungnya pripun. Kalau tak ada calit ni aku pak. Jadi kita yang buat pajeng. Ini nopo di cuci nawan mangi. Ibu nak ambil lah, nanti aku pun kepengen jenengan pulang ni. Ini yang terus segede rezeki. Ngamun ni kalau wau ngamun jenengan. Kata nama. Ngaku ku uang Kendal. Kalau mengko, kalau mengko, nih.
Santai mawon, gue kalau pak polisi, kalau serse, gue kalau interserse, kalau ini penampilan kalau, ini ya bagus banget ini. Jangan mawon, kalau ini tidak mungkin. Mana? Ini kenapa? Gue? Ini apa? Nah, ini saya salin kalian Pak Windu ini. Main nanti yang pakai, kita Pak Windu kita kan. Gue? Ini mas Rekor. Nah, ini sudah ada. Sampai saya itu Pak Lanito malah mau udah nyontak sembarang. Apa yang keren ini makan bareng? Kamu sangat kamu bukan kamu enggak ada dermat kamu cuman pesawat kamu malah bakal jatuh lah sendiri ini pun waktu malam ya sehat di mereka di dengan sepuluh kalian tak lari gini sepurane kalau mau nopo jauh Bapak tadi ngomong sama anakku ngomong. Kalau bukan pikiran, maksudnya itu dunia apa ngelar anggih. Kalau pikirannya dunia anakku. Oke, amin-amin. Oke, ngomong mawon. Oke. Monggo, dilanjut meling. Oke, jalan dulu ya. Ayo. Berkang, berkang. Awas, ayo. Memang berat beban yang disandang oleh ibu nikah ini. Seorang janda yang bekerja sebagai seorang pemulung dan mengajak kedua anaknya di dalam gerobak. Gerobaknya pun ditulisi dengan tulisan hadapi masalah dengan senyuman. Sungguh luar biasa dan sungguh tangguh ibu nikah ini. Semoga Allah selalu memberikan pintu rezeki yang berkah dan barokah buat ibu nikah dan kedua anaknya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Dan ingat pesan saya, jangan berhenti berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam volunteer channel.